kau dusta. Cincin emas bermata, kau tukar dengan, kau tukar dengan diriku. Seakan aku bersalah, demi Tuhan cinta untukmu saja. Kau bilang ada yang lain darimu, setelah kau reguk madu asmara. Kejamnya tuduhan, mengapakah, mengapa lidahmu berubah jadi bercabang dua? Cincin emas dan permata darimu hanya sebagai persoalan cinta. Sebagai wanita, apa alasanmu kalau cuma untuk mendapatkan diriku? Kau ingkari janji, bahkan sumpahmu dusta. Duda yang engkau buang, engkau telan kembali. Cincin emas dan permata darimu hanya sebagai penukar diriku. Persoalan cinta, sebagai wanita, apa alasanmu kalau cuma untuk mendapatkan diriku?
jadi. Kau tuduh seakan aku bersalah. Ya Tuhan, cinta untukmu saja. Kau bilang ada yang lain darimu setelah kau reguk madu asmara. Kejamnya tuduhan, mengapa lidah berubah jadi bercabang dua. Cincin emas dan permata darimu hanya sebagai penukar diriku. Oke, baik luar biasa, demikian satu persembahan dari Irama di kesempatan kali ini. Berhubung kedua mempelai sudah siap untuk kita berangkat nyonggolan, jadi requestan yang tersisa berembe pegawai Ditmanja Lampak. Wis. Oke, baik, kita jumpa lagi di edisi yang terakhir, yaitu edisi nyonggolan. Berhubung kedua mempelai sudah siap, jadi kami informasikan sekali lagi buat rekan-rekan remaja.